saya kan suka memantaunya Mas Rian itu sibuk dengan best rock. Nah, tiba-tiba ini di Yogyakarta malah tampil dengan band lama yang dibangkitkan kembali, Blackout. Seperti apa persiapan Mas? Ya, terima kasih banget nih udah bisa ada di acara Akbar ini, apa namanya, Jogja Rock Festival. Yeah. Untuk Blackout juga punya warna yang lain ya, jadi saya salut sama pilihannya Mas Anas untuk Blackout. Di sini kan dia punya warna blues rock, jadi di antara semua yang metal kita jadi yang lain. Jadi itu tadi juga energi rocknya juga terasa di situ dari pemilihan lagunya. Jadi saya pikir ini cukup lengkap lah. Festival ini cukup lengkap secara genre, secara tontonan, dan mungkin ya insya Allah kita bisa semua terhibur gitu loh. Bisa apa ya, kalau katanya Indra tadi, merayakan rock Indonesia di tanah Jawa. Oke, tepuk tangan buat Mas Rene dari Blackout.